Yo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan sharingkan cara-cara. Ini cara apa sih? Cara apa sih ini? Nah, ini teman-teman, kemarin ada yang nanya, itu gimana bisa tarik 15.000 balik gitu di aplikasi game yang SM Studio? Terus gimana bisa kembaliin ke semula recehannya? Saya males yang main sekarang gitu. Cuma saya bilang gak ada. Cuma dipaksa bilang, dipaksa terus tiap hari. Bang, ada yang PM saya lagi. Bang, gimana bang? Saya butuh ini. Bla 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 bla. Ya, sebenarnya sih ada. Cuma saya gak mau terlalu sharingkan. Cuma bukan gak mau terlalu sharingkan ya. Nanti kalau developer bangkrut, nanti jadinya aplikasi scam, kita nggak dapat recehan lagi teman-teman. Cuma ini nanti kalau saya sharingkan, jangan sering-sering digunakan gitu. Jadi yang standar-standar aja. Nanti kalau mainnya banyak amat dicairinnya, nah tim developer bangkrut, nanti nggak dapat lagi semua recehan. Dan kalau bisa sih main satu game saja, salah satu game saja. Kalau enggak nanti susah recehannya. Hati-hati itu kena ban, teman-teman. Ini saya enggak menjamin bisa utuh, tapi hati-hati kena ban. Jadi cara-cara balikin gimana nanti saya akan jelasin nih, teman-teman. Jadi pertama-tama kita download dulu nih aplikasinya. Oke, ini teman-teman, ini kita pertama-tama download dulu aplikasinya. Jadi ini saya akan jelasin, jadi nggak teman-teman nggak ribet amat. Jadi ini prosesnya sangat gampang, teman-teman. Nah, ini PK Pur. Ini nggak ada di Play Store, teman-teman. Sama sekali nggak ada di Play Store. Cuma nanti saya kasih linknya ada di itu deskripsi video saya ini. Nanti teman-teman download saja APK Pur. Nah, ini kita coba lihat dulu yang ini. Yang mau mana ya? Saya bingung juga. Yang Hex Puzzle aja deh. Kita coba Hex Puzzle. Hex Puzzle. Ting ting. Nah, ini Hex Puzzle, teman-teman. Ini contoh saja Hex Puzzle. Diamond saya ada 556.000 dan ini koin saya ini besoknya bisa tarik ini. Cuma ini saya abaikan saja. Jadi gimana caranya bisa balikin ke menu sebelumnya, jadi bisa tarik 75 perak 75 rupiah selama 10 kali, 150 rupiah selama 20 kali dan sebagainya. Nah, ini teman-teman. Ini saya coba, yang tadi saya coba buka ini Hex Puzzle ya. Jadi kita balik lagi ke APK Pur, teman-teman. Nah, APK Pur, kita buka APK Purnya. Nah, kita set saja ini. Kita set lagi namanya Hex Puzzle. Hex Puzzle. Nah, Hex Puzzle kita set. Nah, ini ketemu Hex Puzzle-nya. Nah, kita buka, kita cari version history. Ini teman-teman, version history, version history, ini version history ya. Nah, ini kita klik yang bagian samping ini ya. Ini lihat tandanya ini, kita klik. Nah, ini ada versi pilih. Kalau teman-teman main Candy Kaboom Happy 2048, pilih yang paling jadul versinya, paling bawah. Ini kebetulan ada 1.00, kita install saja langsung. Jadi nggak ribet-ribet. Kita install dulu. Nah, agak tunggu ya teman-teman, ini agak lama.
Nah, kalau ini setelah selesai kita download tadi, kita install teman-teman. Kita install. Nah, ini katanya ada konflik nih. Yang tadi katanya ini aplikasi sebelumnya itu sudah versionnya lebih tinggi. Jadi kita disuruh uninstall. Jadi teman-teman kalau nggak kuat mental, kemungkinan diamond hilang. Cuma saya berhubung saya sangat yakin nggak bakal hilang. Kan kadang ada yang takut, wah kalau uninstall nanti diamond saya hilang. Jangan takut teman-teman. Kalau hilang itu bukan kesalahan saya. Nah ini teman-teman, nggak apa-apa nih. Saya yakin nggak bakal hilang. Kenapa? Ini saya coba nih teman-teman. Jadi saya uninstall dulu. Ready? Uninstall. Oke. Okay. Saya uninstall Hex Puzzle saya. Diamond mah gampang cari. Nah setelah saya uninstall, saya otomatis disuruh install yang Hex Puzzle versi yang lama. Nah ini sudah install nih. Nah puter-puter. Nah saya sudah install nih Hex Puzzle nya Nah saya balik lagi. Nah, Hex Puzzle-nya. Nah, ini ada Hex Puzzle kan, teman-teman? Saya buka lagi Hex Puzzle-nya. Tadi saya sudah uninstall versi yang baru. Saya berarti disuruh install ulang yang versi yang lama. Jadi ini, teman-teman. Apakah diamond-nya hilang atau tidak? Mari kita buktikan. Saya jadi jadi kelinci percobaan. Oh, tidak. Diamond-nya tidak hilang, teman-teman. Diamondnya gak bakal hilang. Asik nih. Ya. Yeah. Yes! Nah, saya klik diamondnya. Wih, balik ke semula teman-teman. Lihat nih. Asik. Nah, kebetulan saya ada 5 ribuan bisa tarik. Jadi teman-teman, saran saya jangan tarik yang 75.000. Saran saya maksimal 15.000. Jadi ini saya coba. Kebetulan ada 5 ribuan, saya coba tarik 1.500, apakah langsung masuk? Jadi ini, nah ini apakah langsung masuk? Kita cek dulu. Mudah-mudahan masuk teman-teman. Ini 10 Desember jam 21.54. Ini dia teman-teman, 10 Desember jam 21.53 saya masuk 1.462. Tadi saya tarik 1.500. Mau buktiin lagi ini teman-teman. Aduh enak juga nih mainnya. Rp750. Saya tarik lagi. Terus saya tarik sekali lagi Rp750. Ini. Nah masuk satu kali lagi. Nah langsung masuk teman-teman. Nah terus saya tarik lagi. Jadi jangan takut, ini diamond hilang, jangan takut. Ini diamond nabung gak sia-sia nih teman-teman. Ini Rp150 saya tarik 5 kali. Apakah masuk lagi? Oh iya, masuk 3. Iya, masuk 5 sekarang nih, teman-teman. Nah, langsung masuk. Mau coba lagi. Ayo. Semangat. Nih, 1 2 3 yang Rp75. Satu, dua, tiga. Nih langsung masuk teman-teman. Asik ini, asik. Jadi teman-teman jangan takut diamondnya itu sia-sia gitu. Jadi teman-teman apa yang teman-teman nabung
kemarin-kemarin itu gak bakal sia-sia. Jadi ini sekian dari saya sharingkan, cuma saya mau bilang gak semua aplikasi ini ada. Yang aplikasi yang lama-lama seperti Caribbean Oddis, Candy Kaboom itu ada recehan lebih banyak lagi. Jadi teman-teman mending main yang kayak Caribbean Oddis sama Candy Kaboom Happy 2048. Kalau ini penarikannya agak, saya jujur nih agak dikit, karena ini aplikasi gak baru-baru amat dan gak lama-lama amat. Kalau aplikasi baru udah jelas tidak bisa. Kalau yang aplikasi lama udah pasti bisa teman-teman. Nanti saya akan sharingkan lagi cara-caranya. Nah, jadi ini sekian dari saya sharingkan. Nanti aplikasi seperti apa yang bisa kayak gitu, nanti ada di link deskripsi video saya ini. Nanti saya akan sharingkan teman-teman. Jadi nanti linknya juga saya kasih, aplikasi seperti apa juga saya kasih. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.